Puzzle adalah permainan yang dimainkan dengan tujuan menyusun gambar. Gambar diacak terlebih dahulu, sehingga orang yang memainkannya mencoba menyusunnya di dalam bingkai dengan menghubungkan potongan-potongan atau kepingan gambar kecil sehingga menjadi gambar utuh. Fungsi dari puzzle, umumnya sisi edukasi permainan puzzle ini berfungsi untuk melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih logika, memperkuat daya ingat, mengenalkan anak pada konsep hubungan dengan memilih gambar atau bentuk, dapat melatih berpikir matematis. Tanaman adalah beberapa jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Lalu, apakah tumbuhan dan tanaman itu sama? Pada hakikatnya, tanaman dan tumbuhan adalah sama. Namun, pengertian di antara keduanya dibedakan penggunaannya secara awam. Bahkan tanaman adalah tumbuhan yang disengaja ditanam, sedangkan tumbuhan tumbuh secara alami dari permukaan bumi. Contoh tanaman pada puzzle kali ini adalah bunga melati, pohon kelapa, bunga teratai, padi, pohon bambu, dan pohon apel.